Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada dari Bapak Radik Yanuar dari Semarang. Oh, ada rontok ya. Soalnya ini kurang aman ya. Masih apa? Longgar harusnya bubble. Ada Seiko Kinetic. Kondisinya mati ya. Sudah membiru begini. Dan sudah baterai biasa ya. Ini tidak hanya baterai, ini ada kerusakan. Kalau ini sudah sangat kotor.
kita tes dulu. Agak aneh ya, tapi masih hidup ini. Ternyata enggak hidup. Sudah saya ganti. Ini juga kasar sekali ternyata. Nah, isinya juga masalah. Karena udah terlihat kotor sekali ya. Udah membiru-membiru. A few moments later. Ini ternyata IC-nya tetap masalah ya. Tadi saya sudah sebutkan di depan, kayaknya aneh. Saya cek pakai tester ya. Denyutnya itu tidak standar. Ini saya ganti, sudah saya konfirmasi pemiliknya. Karena kasusnya kemarin pakai baterai biasa dan kelamaan didiamkan mati. Jadi merusak. Ini udah hidup tapi masih ada PR, rotornya seret sekali. Sama buat anti airnya ya. Ini kasar sekali ini. Harus dicuci total. Mana nih? Nih, kasar. Takutnya pengisiannya enggak maksimal, nanti dicuci total sama perminyakan. Mana?
sudah begini ya, wajar usia sih. Monggo. Oh, ini juga macet kok. Nah, kan kemana wong dicariin mas? Wong masih kamu nyariin malan? Bete di wong. Thank you.
salah ini men. A few moments later. Oke, sudah ini juga sudah tidak kasar. Sudah halus. Dan ini juga sudah kinclong lagi ya. Tinggal ngurusin nanti sil-silnya ini supaya tidak ngembun lagi. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Yang mau servis tanya-tanya dulu ada di deskripsi di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.